I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance with you. Okay, guys, kali ini saya mau memberikan tutorial cara memasukkan voucher Axis, guys. Seperti banyak yang di komen-komen di video yang saya berikan tutorial cara memasukkan kode voucher Axis atau isi ulang voucher internet Axis, Aigo. Oke, okay. Nah, ikuti cara-caranya, guys. Oke, okay, pertama-tama, oke, ini saya beli paket 5GB untuk 30 hari, harganya 33.000. Oke, caranya di sini ada, bah, caranya di sini, guys. Oke, ini caranya itu gini, guys. Ngeblur ya, guys, ya. Tap ketik bintang 838 bintang, nambah sedikit voucher, blink ya, guys. Ngeblur, guys, ngeblur. Oke, okay. Lalu pagar, tekan oke, okay, yes, makanya akan otomatis masuk ke HP kita. Oke, okay, ikuti terus tutorialnya. A few minutes later. Oke, okay, setelah kita gosok kode vouchernya, kita masukkan melalui seperti cara tadi. Okay, bintang 838 bintang, masukkan 16 digit kode voucher yang dari kita gosok di kode voucher itu. Oke, okay, kita masukkan 80 97 17 82 38 07 76 615 pagar. Oke, okay, lalu kita tekan OK atau Yes. Oke, okay. Oke, okay, proses permintaan sudah diproses. Kita tunggu, kita keluarkan, lalu kita cek di pesan inbox SMS. Oke, okay. Paket sudah masuk, guys. Itu sudah masuk, ini dia. Paket Runet 24 jam. 3GB kuota utama, 2GB kuota lokal, berlaku sampai 4 bulan 12 2015. Oke, okay. Sudah masuk, dan sekarang kita cek melalui bintang 38 bintang 2 pagar. Oke, okay, kita masukkan bintang 889, guys, pun bintang 892 pagar, guys, untuk mengecek kuotanya, guys. Oke, okay, masuk, guys. Ini bukti bahwa memasukkan kode voucher itu mudah, guys. Tapi banyak yang komen, dan ini jawaban dari komen kalian. Oke, okay, see you next time. Bye-bye. Jangan lupa di-subscribe, guys, dan klik tombol lonceng.